Israel merayakan hari kemerdekaan ke-76 pada Selasa 14 Mei 2024. Namun perayaan itu diikuti rasa sakit hati lantaran ribuan bendera Palestina berkibar di Israel. Dikutip dari tribunews.com, ribuan warga Palestina dan pendukungnya turun ke jalan melakukan unjuk rasa. Adapun aksi unjuk rasa itu dilakukan di desa Al-Kasair dan Al-Hausa yang berada di Haifa. Perlu diketahui, Haifa merupakan kota Palestina yang saat ini dikuasai Israel. Unjuk rasa itu sebagai salah satu insiden langka lantaran demonstrasi diizinkan oleh aparat berwenang Israel dalam masa perang Gaza. Para demonstran membawa bendera Palestina untuk dikibarkan di teritorial Israel. Tak hanya itu, mereka juga meneriakkan slogan Hari Kemerdekaan Anda, Hari Nakba Kami. Mereka memperingati Hari Nakba atau Malapetaka saat Israel menghancurkan desa dan menguasai tanah Haifa untuk dijadikan negara 76 tahun silam. Tentu saja aksi tersebut merusak hari bahagia Israel yang sedang memperingati kemerdekaan ke-76. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.